Halo sahabat Beta, kembali lagi tentunya bersama kami di Beta TV yang tentunya tidak akan bosan memberikan informasi yang unik dan inspiratif untuk sahabat Beta. Menjelang hari Natal ataupun tahun baru seperti ini, banyak orang ataupun sahabat Beta yang mencari hampers untuk orang tersayang. Nah, salah satu yang bisa dipilih adalah di dapur Ismail Jepara ini, di mana di sini juga menawarkan hampers untuk tahun baru ataupun untuk hari Natal. Nah, sedangkan seperti apa hampers yang ditawarkan di sini? Ikuti saya terus ya. Let's go. Berarti bisa dijelaskan untuk menu yang ada di dapur Ismail ini tuh apa aja, Bu? Kalau menu itu sebenarnya lebih banyak by request ini. Tapi yang utama itu kita di brownies sama yang sekarang lagi bestseller juga itu di pinches cake. Kalau untuk momen Natal seperti ini, pesanannya apa, Bu? Kita kemarin tuh untuk order yang sudah masuk itu lebih di hampers. Yang kemarin ada kerjasama dengan salah satu PPR di Kudus, itu kita di hampers untuk cooker, terus sama ada satu perusahaan juga. Dan kalau yang sekarang itu untuk hari ini kita ada di hampers mini dessert, sama untuk yang besok di hari Jumat sama Sabtu itu lebih kebanyakan di cake sih. Oke, untuk harganya kisaran berapa, Bu? Untuk kita case mulai dari 50 sampai 300-an. Untuk hampersnya ya, Bu? Iya. Kalau untuk browniesnya yang menjadi best seller berapa, Bu? Kita mulai dari, kita berdasarkan dari ukuran, dari size-nya, dari harga 35 sampai ke 75. Oke. Bagi yang mau pesan ke sini itu nanti ambil sendiri atau mungkin diantarkan, Bu? Kita bisa antar. Untuk pemesanan hamin berapa, Bu? Minimal hamin 1. Hamin 1, kadang ada beberapa yang request di hari-harinya langsung, cuman memang biasanya untuk tiap pengambilan di sore. Oke. Nah, ini pelanggannya udah dari mana aja, Bu? Kita ada dari Jepara, Kudus, Semarang. Lebih banyak sih di Jepara, Kudus. Kalau sehari itu omsetnya berapa, Bu? Paling minim mungkin di kisaran 1-2 juta untuk perbulan. Sahabat Beta, itu tadi liputan kita di dapur Ismail. Nah, di mana di sini ini menerima pesanan untuk cake, kemudian untuk hampers, catering di berbagai acara, baik acara besar ataupun acara personal. Nah, semoga liputan kali ini bermanfaat bagi sahabat Beta. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe karena kami akan terus memberikan informasi yang unik dan inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa.